Arya Saloka beri kode rahasia, segera balik ke ikatan cinta. Skenario Aldebaran hilang terungkap. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Arya Saloka baru-baru ini mengunggah sederet instastory di akun Instagram pribadinya @aryasaloka pada Jumat 5 Agustus tahun 2022. Unggahan Arya Saloka itu cukup mencurigakan. Pasalnya, suami putri aneh itu seolah memberikan sebuah kode kepada penonton setia Ikatan Cinta. Arya Saloka mengunggah 4 gambar yang saling berkaitan di instastory-nya. Di gambar pertama, pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta itu mengunggah sebuah gambar pesawat yang sedang mengudara di langit. Arya membubuhkan kata los yang berarti hilang. Lawan main Amanda Manopo di Ikatan Cinta itu tampak membuat penasaran warganet yang melihat instastory Arya itu. Di unggahan berikutnya, Arya tampak mengunggah sebuah foto pemandangan. Di foto itu ada dua pegunungan. Di bagian depannya terlihat bibir pantai dilengkapi buih ombak yang tersapu angin. Arya membubuhkan kata ed yang bisa diartikan sebagai kata di dalam bahasa Indonesia. Unggahan setelahnya, Arya Saloka tampak menunjukkan gambar rakit yang terbuat dari kayu lengkap dengan tudung daun kelapa. Di bagian atas tampak dikibarkan sebuah bendera. Rakit itu sedang berlayar di lautan dengan kondisi air yang cukup tenang. Tertulis kata si yang berarti laut. Unggahan terakhir, Arya Saloka mengunggah sebuah foto tangan yang baru nongol dari permukaan laut. Tertulis kata help alias tolong, sebuah tanda meminta pertolongan. Keempat unggahan Arya itu berformat monokrom alias gambar hitam putih. Jika digabungkan, maka kata yang tertulis di keempat unggahan itu akan merangkai sebuah kalimat. Lost at sea, help. Bila diterjemahkan, maka kira-kira bunyinya sebagai berikut. Hilang di lautan, tolong. Bagi penggemar setia Ikatan Cinta, tentu unggahan Arya Saloka itu akan sangat terkait dengan alur cerita Ikatan Cinta. Amanda Manopo digosipkan jadian dengan Arya Saloka. Pacar bilang begini, Amanda Manopo baru-baru ini mengumumkan soal kekasih barunya. Dengan ramainya gosip dirinya dengan Arya Saloka, sang kekasih pun mempertanyakan soal gosip yang beredar. Dia kasihan dengan apa yang terjadi, dengan gosip-gosip yang ada. Saya dicocokin sama ini, dicocokin sama itu. Dia tahu mungkin, ucap Amanda Manopo. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi yang diunggah Senin 8 Agustus tahun 2022. Kekasihnya bukan marah, namun ia memvalidasi kebenaran kabar tersebut. Usai dibantah, Amanda Manopo pun mengatakan sang kekasih kasihan kepada dirinya karena gosip yang beredar. Dia suka nanya, loh ini siapa? Emang kamu ada ini? Gak benar ku jawab, ungkapnya. Amanda Manopo juga sudah mengenalkan kekasih barunya ke keluarga. Mantan kekasih Billy Syaputra itu menyebut dapat dukungan untuk menjalani hubungan dengan siapapun. Untuk keluarga mereka gak pernah terlalu banyak komentar, beber Amanda Manopo. Dan mereka lihat ada orang yang bisa ngasih, bisa ngejaga, bisa buat aku bahagia. Apapun itu, siapapun itu, mereka gak masalahin itu, sambungnya mengakhiri. Sekedar informasi, beberapa waktu lalu Amanda Manopo mengunggah foto bersama seorang pria yang ditutupi stiker di wajahnya. Menurut Amanda Manopo, itu adalah kekasih barunya. Sayangnya, Amanda Manopo tak mengungkapkan siapa sosok kekasih barunya karena ia bukan dari kalangan selebriti. Amanda Manopo susul Arya Saloka keluar dari Ikatan Cinta. Dua bukti ini jadi alasan kuat. Pesinetron cantik Amanda Manopo memang tidak pernah luput dari perhatian publik, terutama fans Ikatan Cinta. Bagaimana tidak? Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu selalu membuat penasaran entah di dalam sinetron maupun di kehidupan nyata. Dan baru-baru ini, unggahan Instagram Amanda Manopo sukses membuat fans kembali bertanya-tanya. Dari unggahan Instagram @amandamanopo, terlihat Manda tengah memegang selembar kertas putih
dengan setangkai bunga cantik berwarna ungu. Unggahan tersebut dilengkapi dengan keterangan Adeus IC. Entah apa maksud Manda menulis caption seperti itu. Namun, setelah melakukan penelusuran, sepertinya tulisan tersebut diambil dari bahasa Portugis. Dalam bahasa Portugis, Adeus bermakna selamat tinggal. Sedangkan IC, besar kemungkinan singkatan dari ikatan cinta. Kendati demikian, belum diketahui pasti tentang maksud dan tujuan Amanda Manopo mengunggah seperti itu. Namun, jika melihat adegan terakhir Ikatan Cinta, episode 826, karakter Andin tengah berada dalam bahaya besar. Diceritakan, Andin hendak berangkat ke kantor dengan ditemani Riza. Di tengah-tengah jalan, obat yang diberikan Siska mulai bereaksi. Riza, Andin, bahkan supir merasa mengantuk hebat. Mereka pun tertidur, padahal Ricky sudah sedari tadi membuntuti. Ricky langsung mengambil alih kemudi. Ia pun menurunkan sang sopir dan Riza ke jalanan. Ia tak mau berurusan dengan orang yang tidak penting. Rupanya, Ricky membawa Andin ke suatu tempat yang jauh dari jangkauan. Ia berniat menghabisi Andin karena telah membuat hidupnya menderita. Segalon bahan bakar bensin pun telah ia siapkan dengan sempurna. Ricky membakar mobil yang di dalamnya ada Andin, tengah tak sadarkan diri. Amanda Manopo tutupi pria pakai stiker I love you. Arya Saloka terseret. Amanda Manopo kembali dibicarakan publik. Usai kembali beredar foto dirinya bersama seorang pria di media sosial. Foto Amanda Manopo bersama seorang pria itu diunggah oleh mantan kekasih Billy Saputra melalui Instagram. Lihat, melalui unggahannya, Amanda Manopo tampak bersandar di bahu seorang pria yang mengenakan kaos berwarna navy dengan topi. Namun, Amanda Manopo menyembunyikan sosok sang pria dan menggantinya dengan stiker bertuliskan I love you. Unggahan Amanda Manopo itu membuat akun gosip langsung menduga bahwa pria tersebut adalah Arya Saloka. Kesel banget gua kalau sampai cerai sama istrinya, komentar netizen. Di IG bininya udah gak ada foto lakinya, sambung akun netizen lainnya. Jakunnya sih Jakun Aldebaran, tandas akun netizen lainnya. Sementara itu, isu Arya Saloka yang diduga berselingkuh dengan Amanda Manopo memang santer terdengar. Arya Saloka dan Amanda Manopo diketahui pernah diduga berselingkuh setelah beredar video kemesraan keduanya yang menjadi viral di media sosial.